Baik sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bahagia sahabat. Sahabat bonsai, jangan bosan-bosan, kita belajar terus sama senior. Saya masih tempat di budidaya bonsai Sancang Kunyambah Muji, dan saya ditemani kameramen Irul. Nah sahabat bonsai, kali ini liputan kita adalah kita melihat programan Sancang punya beliau yang digergaji, pakai sistem geraji saya bilang. Digeraji, kemudian diarahkan. Nah ini salah satunya sahabat bonsai. Ini udah pulih, sudah tidak ada tali. Tempo hari masih ditali sama Mbah, dan ini sudah pulih nih. Udah pulih. Dan kita pernah praktek dengan geraji langsung, teman-teman. Nanti kita lihat hasilnya itu kurang lebih sebulan, teman-teman. Nah, ini nih liukannya eksotis sekali nih, teman-teman. Tekuk ke sini, kemudian di sini diberhentikan dipotong sama Mbah ini. Ini harusnya ngelanjutnya di sini, dipotong sama Mbah ngambil bahannya batang yang ke sini. Dan kemudian di sini cabang. Dan di sini cabang, di sini diberhentikan sama Mbah, dia ngambil yang ini lagi nih. Nah, ambil yang ini lagi. Nah, programan beliau kayak gitu. Ini gerajian pertama dan sudah sembuh, sudah pulih, sudah menyatu ini, teman. Ya, bekas-bekasnya masih ada kelihatan ini. Nanti lama-lama menutup, teman-teman. Oke, kita ngeliat lagi yang ini nih. Nih, Gairo. Nih, teman-teman. Tuh gerajian juga nih. Ini sadis ini, teman-teman. Gerajian sadis ini, teman-teman. Gerajian Sancang sadis ini. Ini berapa kali gerajin nih? 3 kali ini kayaknya. Satu dari sini. Iya, ini ditekuk paksa ini, tidak dipotong ini sama Mbah. Ditekuk, digeraji, ditekuk. Ini sembuh ini. Kemudian ini lagi digeraji kedua. Nah, sudah sampai sini. Nah, ini harusnya ngelanjut nih. Baru di sini dipotong sama Mbah, dilanjutkan tunas yang ini. Dan di sini digeraji lagi sama Mbah. Ini gerajian baru ini. Ini kawatnya tapi sudah makan ini. Kemudian diganjel sama Mbah. Ah ini. Liukan sadis ini, teman-teman. Liukan sadis ini. Kejem. Mirip huruf wawu ya. Ya, Irul ya. Sancanya mirip huruf wawu. Huruf wawu. Nah ini, teman-teman. Yuk kita lihat lagi sistem gerajian. Nah, yang mana ini? Mana dia Kairo? Oh iya ini. Ini yang kemarin kita praktek ya? Nah ini teman-teman. Kita kemarin praktek nih. Kita lihat Kairo dari situ aja ya. Nah ini yang kita praktekin kemarin, teman-teman. Nih sudah pulih dia, teman-teman. Udah pulih Rul. Berarti sebulan sudah nyatu, teman-teman. Sebulan udah nyatu dia ini. Tuh udah nyatu dia. 3 gerajian aja cuma udah nyatu nih. Kemudian di bendrat atau di ganjel sama kawat nih, di bendrat sama beliau. Tah mana ini nanti yang diambil sama Mbah, apa yang ini apa yang ini, belum ketahuan. Nah kalau sistem geraji kayak begini, teman-teman, kita bisa liukannya bisa buat ekstrim, teman-teman. Walaupun dengan batang tunggal itu juga bisa kita pahat bentuk ekstrim. Tapi kalau sih dia dengan gerajian kayak gini, kesan batangnya apa namanya tua ya. Ini ada benjolan-benjolan seperti ini juga. Man, ini bekas gerajian nih dan sembuh dia. Ini sebulan yang lalu digeraji pun sudah sembuh, cuman belum sesembuh ini benjol-benjolan ini. Yuk kita lihat lagi yuk, tuh ada gerajian lagi kayak itu sebelah situ. Nih, nih gerajian juga nih. Ini malah patah total ini ya gerajinya, ya kan? Patah total dia, teman-teman. Oh, sistem geraji. Itu satu bulan aja udah sembuh, teman-teman. Satu bulan aja udah sembuh. Jadi kita geraji aja punya kita. Sama, jadi kesannya dipelintir sama disayat. Ah ini, Kairul. Ini mau digimanain lagi nih programannya Mbah ini. Oh, lihat tuh. Nih. Ini daun loa ini. Biarin aja daun loa. Nih, teman-teman. Nah, ini gerajian. Ini tadinya di sini nih, potong sama Mbah. Ambil tunas. Sampai di sini digeraji sama Mbah, dibelokkan. Ini udah sembuh, cuman masih diganjel tali nih. Ini ada cabang lagi nih.
Wah, entah nanti bentuknya kayak mana ini. Keren. Ini sistem gerajian punya Mbah Muji, teman-teman. Ada geraji juga punya kita nanti yang di lahan gurun. Tapi kalau sudah gede, jangan masih sebesar lidi di geraji. Jangan, teman-teman. Ayo kita ngeliat yang mana lagi, Kairo. Oh, ini. Iya, nih. Buh. Nah, gini dia bentuknya, teman-teman. Nah, ini udah sembuh nih. Udah sembuh, tapi masih diganjel, masih dibendret nih, masih ditahan sama kawan. Udah sembuh nih, teman-teman. Ini salah satu buktinya tunasnya udah hidup nih. Nah, kita belusukan ini di tempat sistem gerajian punya Mbah Muji. Sancangnya sistem gerajian, tekuk geraji. Ekstrim. Gaya Tai Chi Cina. Ayo, Kairul, cari lagi, Kairul. Ah, ini dia. Ini lagi, teman-teman. Hei. Nih. Ini malah kayak diperas ini. Kayak diperas nih. Nih, kayak diperas dia. Pahatannya nih. Kayak dipelintir maksudnya. Kayak handuk dipelintir udahan. Tuh. Ini yang digeraji yang mana sama Mbah ini? Gak ada ini kayaknya, Kak Irul ya. Gak ada ini, teman-teman. Sistem pahat terus kemudian pemotongan cabang. Ini dipotong nih. Cabangnya harusnya ini dipotong, dirawat yang ini. Dari sini dipotong lagi, dirawat yang ini. Semakin ke sini dia. Ini tanpa geraji nih. Wah, cakep nih. Kita ngandalin percabangan aja, teman-teman. Nah, itu dia tuh ada sistem geraji. Come on, let's go. Nih. Nih sistem geraji nih, Kak Iru. Nih. Ini baru nih, teman-teman. Nih, geraji sama beliau. Ya. Kemudian di tekukkan sebelah situ. Nah. Ini enggak ada ganjel kayaknya ini, Mbak. Enggak ada ganjel ini, teman-teman. Berarti udah sembuh ini lukanya ini. Tapi ini baru ini, teman-teman. Baru ini. Nah, itu dia yang tekuk Tai Chi total tuh sebelah kanan tuh, Kairo. Yo, kita ke sini, teman-teman. Let's go. Nih. Nih dia, Kairo. Aduh. Nah. Nih. Sistem geraji ya. Baru mantep ini, teman-teman. Ini kapan jangkauan ini nih? Cangkuan kita nanti kita ambil tuh yang punya kamu itu. Belum dicangkok tapi ya, Rul, ya. Belum ya, Rul. Belum dicangkok tapi, teman-teman. Wah. Wangi benar sancang ini. Nah. Nih, teman-teman. Cabang 3 kalau ini. Ya mantap, cabang 4 tuh tadi. Yang sudah jadi ada di depan, teman-teman. Itu sudah jadi. Cabangnya cabang 4 itu yang di depan itu. Mantap kan, teman-teman? Ini yang cabang 3. Nah, ini sistem geraji. Kita sudah praktek sistem gerajinya sama Mbah. Kemudian ditekuk ke bawah. Tuh. Keren kan? Jadi jangan main hanya batang tunggal juga, teman-teman. Grouping kayak begini, grouping sancang ini. Serem juga, teman-teman. Ya kan? Serem. Wah. Ini usianya ya sama, teman-teman. 4 tahunan tempat Mbah. Karena Mbah mulai tanam sancang itu sekitar tahun 2019. 2019 sekarang 2023. Berarti 4 tahunan, teman-teman. Sama yang sudah jadi itu juga 4 tahunan. 4 tahun sampai sudah jadi seperti itu. Ini nanti 4 tahun juga sudah jadi. Ini sudah 3 tahunan ini di sini. Berarti tinggal pres-pres aja ini. Nah, indukannya satu yang ada di depan. Itu cuma satu, itulah indukannya utama. Yang lainnya ini tancapan dari indukan itu, teman-teman. Yang grouping 4 di depan.
bonsai yang grouping inilah yang membentuk semua bonsai-bonsai yang ada ini. Bonsai itu juga yang membuat bonsai-bonsai sancang bakalan bonsai programan punya Mbah inilah sampai banyak seperti ini, teman-teman. Hah, ini ajalah ya. Ya, Rul ya. Inilah sistem tekuk-tekuk punya Mbah, tekuk geraji sancang di program seperti ini. Dengan keberanian, teman-teman, jangan takutlah, teman-teman. Cuman banyak bahan kita kalau bisa banyak. Jadi yang untuk uji coba juga banyak. Oke, ini aja ya. Saya pamit dulu diri. Kameramen Hiro. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bagi sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saja bergerak sahabat bonsai. Jangan berhenti apa yang sudah dimulai. Jangan bosan. Sampai jadi kayak penyembah nih. Oh. Ah.